cara mudah bikin desain streetwear dengan efek chrome kayak gini? Cuma pakai aplikasi di HP Android aja. Dan di video kali ini, kalian bisa juga mendownload elemen streetwear dengan efek chrome kayak gini secara gratis. Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah subscribe, kita lanjut masuk ke tutorialnya saja. Pertama-tama kita bisa buka aplikasi PixelLab. Untuk aplikasinya bisa kalian download di kolom deskripsi. Jika sudah, tampilannya seperti ini, lalu kita pilih batal, lalu selanjutnya masuk ke menu yang ini dan kita buat kanvas baru, masuk ke image size. Untuk kanvas barunya kita buat ukuran 2000 dikali 2000. 2000 dikali 2000, pilih checklist, lalu pilih oke saja. Selanjutnya untuk warna background kita rubah masuk ke menu color yang ini dan warna backgroundnya kita rubah menjadi warna hitam seperti ini. Checklist jika sudah. Dan untuk teks yang ini kita akan edit, pilih menu yang ini dan masuk ke menu edit. Untuk teksnya di sini bisa kalian custom sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan ketikkan history. Lalu pilih oke saja. Jika sudah, untuk teksnya kita akan rubah jenis huruf atau fontnya. Masuk ke menu font dan untuk fontnya di sini saya akan menggunakan font yang ini ya, Gloucester MT Extra Condensed. Oke, pilih saja fontnya dan untuk font bisa kalian download di kolom deskripsi juga. Kita perbesar ukuran teksnya lalu kita posisikan pas di tengah seperti ini. Jika sudah, kita buat backgroundnya menjadi transparan. Lalu selanjutnya kita bisa simpan terlebih dahulu, masuk ke menu save dan pilih save as image. Setelah itu pilih save to gallery. Oke, jika sudah tersimpan, lalu warna backgroundnya kita kembalikan lagi menjadi warna hitam dan pilih checklist. Oke, kita akan keluar terlebih dahulu di aplikasi PixelLab-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Chrome atau mesin telusur lainnya. Di sini saya gunakan Chrome saja. Selanjutnya di menu pencarian atau di bar pencarian ini kita ketikkan Photopea ya, kita pilih yang Photopea. Selanjutnya kita masuk ke situs photopea.com. Kita klik saja. Tampilannya seperti ini, lalu kita close yang ini. Kita pilih tanda silang, lalu tampilannya seperti ini. Dan kita pilih titik tiga, pastikan untuk settingannya di situs desktop seperti ini sudah terchecklist. Oke, jika sudah kita akan memasukkan efeknya terlebih dahulu. Kita pilih buka dari komputer dan pilih file. Di sini kita akan mengupload efek teksnya terlebih dahulu. Untuk formatnya yaitu ASL ya, titik ASL, dan untuk efeknya bisa kalian download di kolom deskripsi. Selanjutnya kita pilih efek yang style berlian ini dengan format ASL. Untuk filenya bisa kalian download di kolom deskripsi. Kita pilih saja, lalu pilih oke, dan otomatis untuk efeknya akan tertambah, akan terupload ya. Jika sudah, kita akan memasukkan gambar, buka dari komputer, lalu kita pilih file lagi. Dan yang ini kita akan memasukkan teks yang sudah kita simpan.
Dari aplikasi PixLab yang history ini, kita pilih saja, lalu kita masukkan ke situs Photopea. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kita bisa zoom dengan dua jari, lalu kita pastikan untuk backgroundnya terpilih seperti ini. Lalu selanjutnya masuk ke menu lapisan dan pilih gaya lapisan yang ini. Selanjutnya kita klik bagian yang pilihan ini. Jika sudah terklik, otomatis akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita bisa geser agar teksnya terlihat. Lalu selanjutnya di menu yang gaya lapisan, kita pilih icon panah ke bawah ini. Segitiga yang ke bawah kita klik saja, maka otomatis akan muncul beberapa efek yang sudah kita upload di awal. Lalu kita pilih yang silver saja, atau bisa kalian pilih warna yang lain. Selanjutnya kita pilih terapkan. Nah, otomatis untuk teksnya menjadi efek chrome seperti ini ya. Lalu selanjutnya masuk ke menu ubah untuk melengkungkan teksnya, dan pilih ubah yang ini, lalu kita pilih yang lengkungkan. Oke, jika sudah, kita akan lengkungkan bagian kanan dan kirinya. Bisa kita geser di titik pojok kanan ini ke bagian bawah ya, kita geser seperti ini. Oke, maka akan muncul titik-titik seperti ini ya. Kita geser saja untuk kanan dan kirinya agar menjadi melengkung. Bagian sebelah kirinya kita geser juga ke bagian bawah seperti ini. Tinggal kalian ratakan saja untuk lengkungannya ya. Di bagian kanan dan kirinya bisa kalian samakan. Oke, jika lengkungannya dirasa sudah pas seperti ini, selanjutnya kita akan pilih checklist yang ini, dan bisa kita simpan untuk teksnya. Kita bisa pilih berkas yang ini, lalu kita pilih ekspor sebagai, kita pilih format PNG saja atau PNG yang ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih simpan. Oke. Untuk saat penyimpanan atau save gambarnya, disarankan kalian menggunakan mode portrait. Jadi jangan landscape seperti ini, karena jika landscape, di sini tertulis you have to watch a short ad before. Jadi kalian harus menonton iklannya terlebih dahulu. Dan saya sarankan untuk modenya mode portrait ke atas ya, jangan landscape seperti ini. Kita bisa putar saja untuk handphonenya, kita putar seperti ini. Lalu kita bisa pilih vulkan yang ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pilih berkas lagi, dan kita pilih ekspor sebagai, kita pilih format yang PNG saja. Maka tampil seperti ini, dan kita pilih simpan. Otomatis akan ada iklan yang berputar. Jika iklannya sudah selesai, tinggal kita download filenya saja. Oke, jika sudah terdownload di situs Photopea-nya, selanjutnya kita masuk kembali ke aplikasi PixLab. Oke, kita pilih oke saja. Nah, di sini saya tekan batal, jadi kita buat ulang saja untuk kanvas dari PixLab-nya. Kita buat kanvas berukuran 2000 ya, sama seperti yang pertama. Ininya kita buat 2000 juga, jadi membentuk kotak, lalu pilih oke. Dan warna background-nya kita rubah juga menjadi hitam kembali. Oke, checklist jika sudah. Lalu untuk bagian new text yang ini bisa kita geser saja. Selanjutnya kita pilih tambah from gallery untuk memasukkan gambar yang sudah kita beri efek dari situs Photopea. Seperti ini. Kita pilih checklist. Lalu selanjutnya untuk ukuran teksnya kita akan perbesar, masuk ke menu relative size yang ini.
dan kita buat 100%. Oke, checklist jika sudah. Dan kita masuk ke menu stroke atau garis luar yang ini. Kita pilih enable. Warna stroke-nya kita buat putih saja dan ukurannya kita buat 2 agar tidak terlalu tebal. Checklist jika sudah, lalu kita pilih tambah from gallery lagi untuk memasukkan bahan yang lain. Di sini saya akan memasukkan gambar lukisan seperti ini, lalu kita pilih yang lingkaran ini. Selanjutnya kita buat lingkarannya menjadi lonjong seperti ini. Oke. Lanjut pilih checklist saja jika dirasa sudah pas untuk lengkungannya ya, agar kita sesuaikan dengan teks yang sudah kita edit seperti ini. Lanjut kita masuk ke relative position dan kita pilih rata tengah seperti ini, lalu pilih checklist. Jadi untuk gambarnya di sini sudah pas di tengah-tengah. Selanjutnya masuk ke menu stroke pada fotonya, lalu kita pilih enable dan warnanya biarkan putih, lalu ukurannya biarkan 2 saja seperti ini. Jika sudah, langsung kita pilih checklist juga. Oke, selanjutnya kita akan mengedit sedikit pada bagian teks historinya, karena untuk kanan dan kirinya di sini kurang pas ya dari pengeditan fotopeanya. Kita pilih rotasi saja agar kita putar sedikit ke bagian kanan seperti ini, 1 derajat ya. Jadi terlihat lebih pas pada lengkungannya. Lalu kita pilih position dan kita bisa geser sedikit ke bagian atas untuk teks historinya. Jika sudah kita pilih checklist, lalu kita pilih layer dan kita kunci layer dari teks dan lukisannya agar posisi dan ukurannya tidak berubah lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan teks lagi di bagian new text yang ini, kita pilih saja. Nah, di sini posisinya di belakang, lalu kita pilih to front agar posisi new text-nya di depan seperti ini. Lanjut kita pilih edit dan di sini saya akan memasukkan tahun dengan bentuk angka Romawi 2023. Oke, pilih selesai dan pilih oke saja. Selanjutnya untuk jenis hurufnya kita akan rubah juga, masuk ke menu font. Dan untuk fontnya di sini kita akan gunakan font yang sama dengan teks yang history ya, yaitu Gloucester MT Extra yang ini. Kita pilih oke saja. Nah seperti ini, untuk warnanya biarkan putih saja. Selanjutnya tinggal kita masuk ke menu stroke yang ini untuk memberi garis luar. Warnanya kita buat warna hitam, kita pilih warna hitam, ukurannya kita buat 10. Pilih checklist jika sudah. Oke. Lalu kita atur ukuran dan posisinya agar pas berada di tengah. Seperti ini, kita perkecil. Selanjutnya kita pilih spacing agar teksnya tidak terlalu rapat ya. Kita buat spacingnya 5 saja. Cukup, checklist. Lanjut kita masuk ke menu relative position dan pilih rata tengah. Seperti ini. Oke, cukup, checklist jika sudah. Lalu kita pilih position dan kita bisa geser sedikit ke bagian bawah seperti ini. Oke, jika sudah untuk teks tengahnya, selanjutnya kita akan menambahkan teks lagi dan kita pilih edit. Di sini saya akan menambahkan kata-kata yang sudah saya copy sebelumnya, tinggal kita tempel saja seperti ini. Oke, jadi untuk lukisannya di sini lukisan Raden Soleh ya, tentang penangkapan Pangeran Diponegoro.
Untuk gambarnya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, untuk bagian new text atau teks yang kecilnya, kita atur posisi dan ukurannya, masuk ke menu style, dan kita pilih yang B agar teksnya menjadi bold atau tebal. Pilih checklist jika sudah, dan kita masuk ke menu align yang ini, dan kita pilih rata tengah. Pilih checklist jika sudah. Untuk kanan dan kirinya ditinggal kalian sesuaikan saja ya untuk lebarnya. Lalu kita pilih relative position lagi, dan kita pilih rata tengah pada kata-katanya. Seperti ini, checklist, lalu masuk ke position, dan kita bisa geser sedikit ke bagian bawah agar tidak terlalu rapat dengan bagian gambarnya. Oke, untuk kata-katanya sudah, selanjutnya kita akan memasukkan elemen-elemen streetwear Chrome-nya. Kita pilih tambah from gallery. Di sini saya akan memasukkan elemen seperti ini, dan kita pilih checklist. Lalu kita perkecil ukurannya dan kita posisikan di atas ini. Selanjutnya masuk ke menu relative position dan pilih rata tengah lagi. Pilih checklist jika sudah. Lanjut kita pilih tambah from gallery lagi. Kita masukkan elemen seperti ini. Lalu kita perkecil ukurannya dan kita putar seperti ini. Selanjutnya tinggal kita atur posisinya saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita buat seperti ini, lalu kita bisa copy untuk elemennya dan kita letakkan di bagian sebelah kiri. Tinggal kalian buat sejajar saja dengan yang kanan seperti ini. Oke, kita bisa masukkan beberapa elemen yang lain sebagai pelengkap di bagian bawahnya seperti ini. Agar tidak terlalu kosong ya, kita tambahkan di bagian kanan dan kirinya. Oke, jika sudah kita bisa pilih tambah teks lagi, lalu kita pilih edit di bagian teks yang ini. Saya akan menambahkan nama brandnya, bisa kalian custom ya. Di sini hanya sebagai contoh saja. Lalu kita masukkan logo copyright dan kita masukkan tahun 2023. Oke, lalu kita letakkan di bawah sini. Selanjutnya kita masuk ke menu size untuk mengatur ukurannya agar tidak terlalu besar. Kita buat 30 saja. Checklist jika sudah, lalu kita pilih style dan kita pilih bold agar teksnya menjadi tebal seperti ini. Pilih checklist dan masuk ke menu relative position agar posisinya pas berada di tengah. Oke, untuk desainnya di sini sudah selesai. Tinggal kita simpan saja ke galeri. Sebelum disimpan, jangan lupa untuk backgroundnya kita hapus dan kita buat menjadi transparan. Kita pilih yang ini, lalu tinggal kita simpan, pilih save, dan pilih save as image. Jangan lupa di bagian dimensionnya kita rubah menjadi ultra. Lalu terakhir kita pilih save to gallery. Tunggu proses penyimpanannya selesai. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk elemen streetwear-nya bisa kalian download secara gratis di kolom deskripsi. Dan untuk password-nya akan muncul selama video berlangsung dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga tonton video lainnya.